sini saya akan menjelaskan proyek transformasi geometri tentang rotasi dengan media papan catur. Disediakan papan catur dengan 4 pion dan 1 raja. 4 pion diletakkan di 4 penjuru, utara, selatan, timur, dan barat. Raja diletakkan di tengah sebagai pusat penjuru. Masing-masing pion berjarak 4 kotak dari pusat. Gambarkan formasi letak pion dan raja dalam koordinat kartesius, raja sebagai titik pusat. Pion utara dan selatan sebagai sumbu Y. Barat dan timur sebagai sumbu X. Pion pertama terletak pada titik 0,4. Pion kedua terletak pada titik 4,0. Pion ketiga terletak pada titik 0,-4. Pion keempat terletak pada titik -4,0. Selanjutnya, apabila pion-pion digerakkan bebas berurutan, tentukan pola pergeseran masing-masing pion. Pion pertama akan digerakkan secara rotasi dari utara ke utara, utara ke timur, timur ke selatan, selatan ke barat, dan barat sebagai titik akhir dari perputaran. Pion pertama akan digerakkan dari pion pertama ke letak pion pertama. Didapatkan titik 0,4. Selanjutnya, pion pertama digerakkan menuju letak pion kedua. Didapatkan titik 4,0. Selanjutnya, pion pertama digerakkan menuju letak dari pion ketiga. Didapatkan titik 0,-4. Selanjutnya, pion pertama digerakkan menuju letak dari pion keempat. Didapatkan titik -4,0. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi transformasi geometri. Terima kasih.